Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih tutorial ya pemasangan mod BMW E36 Rocket Bunny ya versi Forza Horizon di tampilan seperti ini. Oke, langsung aja. Dan langsung aja teman-teman download dulu modnya. Ya, habis di download langsung di ekstrak. Habis itu buka ini petunjuknya dulu. Jadi di sini petunjuknya ini adalah BMW M3 E36 Rocket Bunny versi Forza Horizon ya. Assetto Corsa terus. Oke, jadi di sini adalah teman-teman copyin dulu ini folder YCA E36-nya. Copy, terus teman-teman pastein di direktori game teman-teman, entah itu di C, D ataupun G gitu. Kalau aku di G, terus GTA, terus teman-teman bisa pastein di update X64 Deal Packs, terus pastein di sini. Oke, habis itu tutup, terus teman-teman buka OpenI4. Jangan lupa di edit mode ya. Jadi teman-teman buka update RPF. Come on data. Jadi di sini teman-teman ketikkan di DLC. Terus di sini edit. Jadi perintahnya adalah teman-teman nambahin baris yang ini. Ya, baris ini di copy, jangan sampai kurang, jangan ya, jangan sampai kurang nanti bisa ini GTA-nya bisa nggak mau dibuka ya. Di sini teman-teman enter, tekan enter dan paste. Terus save. Terus di sini ada extra little up ya. Jadi di sini teman-teman ketikkan lagi extra. Terus klik kanan edit mode. Di sini teman-teman pindahin baris yang ini ya. Ini di copy. Terus pastein di sini. Item tekan enter terus paste. Oke, nice. Save. Kita langsung ke gamenya. Jangan lupa namanya E36RB. E36RB. Oke. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya. Jadi langsung aja ya. Kita aktifin menunya buat input model. Jadi teman-teman bisa ketikkan sini E36RB, terus enter. Boom. Jadi ini adalah BMW E36 ya, Rocket Bunny. Kita review sedikit. Jadi inilah tampilannya ya, BMW E36 Rocket Bunny. Wow, nice. Mesinnya Toyota Supra ya, 2JZ gitu. 3000cc VVT-i. Rocket Bunny body kitnya nice gitu, memang keren gitu. Belakangnya ya biasalah, kosong ya. Sekarang kita ke dalam. Wih, setirnya Momo. Kecepatannya kurang lebih 280 RPM. Oke. Dalamnya bersih ya. Ini mungkin karena pakai topeng makanya enggak ini. Oke, ada roll bar juga. Pintunya udah power windows ya, ada speaker juga. Oke, nice lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mohon bantuannya buat subscribe channel ini ya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dadah.